Pengacara kondang Hotman Paris tengah menjadi perbincangan publik setelah dilaporkan oleh Forum Batak Intelektual atau FBI karena konten asusila. Selain itu, kesehatan Hotman pun juga dikabarkan tengah menurun. Ia sampai harus menjalani pemeriksaan kesehatan hingga tes HIV. Kondisi tubuh Hotman Paris yang semakin kurus tengah menjadi perbincangan publik. Akan tetapi diakui Hotman, dirinya cukup sehat karena kegiatannya yang cukup padat membuat dirinya terus bergerak. Namun ia mengaku cukup cemas karena tubuhnya mengalami sedikit perubahan. Ia pun memutuskan untuk melakukan tes HIV dan pengecekan kesehatan lainnya. Banyak yang mengira jika Hotman melakukan tes tersebut karena sering berhubungan dengan banyak wanita cantik yang sering menemani kegiatannya. Dugaan publik terkait hal itu langsung dibantah oleh Hotman. Pemeriksaan secara menyeluruh termasuk HIV ia lakukan untuk mengetahui apakah ia diserang penyakit. Pasalnya kondisi tubuhnya yang makin hari semakin kurus. Setelah dilakukan pemeriksaan, Hotman menyebut tak ditemukan penyakit apapun di dalam tubuhnya. Hotman menduga tubuhnya semakin kurus lantaran dirinya sering berdansa di klub dan bar miliknya. Baru-baru ini, Hotman juga menjadi sorotan karena dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Rasman Nasution dan Forum Batak Intelektual. Ia dianggap menyebarkan konten asusila di sosial medianya. Hotman Paris menanggapi hal tersebut dengan santai dan menganggap orang-orang tersebut hanya pansos dengannya.